Selamat Boyake buat teman-teman yang ada di kawasan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan umumnya dari si Kutub Utara sampai Kutub Selatan. Hari ini daripada kita ngablu nggak karuan, alangkah baiknya ngasih adek-adek nih main tradisional cengklak. Permainan congklak yang berada di kawasan Nusantara khususnya tentunya apa di setiap daerah memiliki nama yang berbeda-beda. Jadi silakan buat teman-teman tinggal cari aja deh di Google apa itu congklak dan bagaimana cara mempermainkannya. Soalnya di sini saya tidak menyediakan cara ataupun teknik-teknik permainannya. Congklak menurut beberapa sumber awalnya didatangkan dari orang Arab, merupakan saudagar ataupun pedagang yang datang ke Nusantara. Semoga di tengah kehidupan yang serba modern ini, yang serba canggih alias gancang kapanggih ini, permainan-permainan tradisional yang ada di Nusantara ini masih tetap dilestarikan khususnya oleh generasi. Buat teman-teman mungkin sampai di sini dulu ya ngabluknya bersama adik-adik tersayang dan mau dilanjut dulu nih ngabluk ke sawah dulu nyari nafkah lumayan nyari keong.
Terima kasih.